Saya nggak tahu. Itu termasuk ODGJ atau apa ya? Tapi kok di dalam rumah? Sempat sakit, dibawa ke Puskesmas. Terus sudah sehat, dikembalikan sini lagi. Berarti sempat dirawat beberapa hari? Ya, di Puskesmas. Semalam ya? Semalam. Bapak namanya siapa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Purnomo Belajar Baik, saya nggak tahu itu termasuk ODGJ atau apa ya. Tapi kok di dalam rumah? Dik, sarung tangan, Dik. Saya mau tak nanya tetangga ini aja dulu. Oh, baru. Assalamualaikum. Mas, sebelah itu ada orang, itu siapa? Ini udah lama di sini. Bukan, orang sini tapi? Enggak orang sini. Bukan orang sini? Enggak orang sini. Terus, ya, itu tempatnya siapa? Ini tempatnya las bengkel, rumahnya Wotan, tapi kalau tidur enggak di sini. Oh, ini gitu. Cuma buat kerja, jarang buka. Jarang buka, berarti ya. Itu bukan orang sini? Bukan orang sini. Sudah berapa lama di sini? Udah setahun, Bu. Lebih. Terus anu, Bu? Enggak pernah keluar kemana-mana? Enggak pernah, ke sini terus. Oh, bisa jalan tapi? Bisa jalan, tapi enggak bisa bicara. Sering saya ajak bicara, sulit sekali. Tapi mau ngomong? Enggak bisa, Blas. Cuma kalau nekat itu... Ini Pak Polisi yang YouTube. Iya. Ya. Mulanya. Pak, apa? Purnomo. Iya, wong Lamongan dhewe. Rasa wong nagutan, Pak, aku pelan-pelan. Berarti bukan orang sini? Bukan orang. Benar, bukan orang sini. Bu. Bukan orang sini ya, Bu ya? Ini agak sakit enggak? Pak. Saya nanya ini bukan orang sini tah? Enggak tahu, Pak. Yang saya ya hari dua kali, tiga kali sehari makan ikut saya. Ayam. Oh, masih itu? Iya. Ikut jenengan? Iya, rumah saya sini. Oh, rumah sampai naik kalau gitu. Ya. Saya ketemu sama Mas, siapa namanya? Mas Mat. Mas Mat rumahnya? Sini, Balong. Jadi Mas Mat ini rumahnya sini, Balong, masuk ke Kecamatan Ngimbang. Kecamatan Ngimbang. Mas Mat ini ternyata beliau yang sehari-hari ngasih makannya. Itu bisa jalan? Bisa. Bisa berdiri berarti? Bisa, sehat. Terus kok tidur-tidur? Ya kalau siang sering gitu, kalau malam. Seumpama saya nanti kepengen bapak itu saya mandikan di sungai itu, sama temenin nggak? Monggo. Ya temenin ya? Monggo. Ayo, Pak. Saya lihat dulu. Kasihan masalahnya, Masya Allah. Allah Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. Baik, Kak. Pak De? Si. Kalian kula sering kula tilem kula gitu. Rokokan, Pak De? Rokokan seno. Oh, berarti dia ini akrab sama saya. Bukan, berarti dia ini enggak mau ngomong aja. Dia dengar. Rokokan sih, Bos. Coba ditanya ya. Pak De. Enggak mau, sudah saya. Bukan, takutnya dipanggil dengar. Dengar. Ya berarti dia enggak mau ngomong aja. Masya Allah, Pak. Astagfirullahaladzim. Dulu pernah didatangi YouTube. Dia dibersihkan aja, dimandikan enggak mau, enggak bisa. Didatangi siapa? Enggak tahu saya. Lupa saya. Pak. Sudah lama dibersihkan sama tisu. Begitu. Ya, terus ya agak bersih dimandiin di situ enggak mau. Di sini kan air juga. Ya, akhirnya gitu. Terus ditinggal? Ya, ditinggal. Tapi sempat dipotong rambutnya? Sempat sakit, dibawa ke Puskesmas. Terus sudah sehat, dikembalikan sini lagi. Berarti sempat dirawat beberapa hari? Ya, di Puskesmas. Semalam ya? Semalam. Yang bawa siapa? Yang bawa siapa? Pak polisi sini ya? Oh, Polsek. Yang bawa Pak polisi. Saya polisi sakit parah, kulo ke RT lapor. RT laporin Polsek. Terus di kesini. Pak, ini pulang sih, Pak. Dalam? Bersih. Terus kalau BAB, kalau ngengek? Saya nggak tahu kalau ngengek. Dimana-mana nggak tahu saya. Tahu kalau malam sering jalan-jalan. Oh, kalau malam. Kalau siang nggak gini, sering tidur. Pak.
Pak, Pak De. Oh, berarti dengar. Berarti dia enggak mau bicaranya sudah ke saya. Tes, Pak. Tolong. Gua ajak komunikasi enggak bisa. Pak De. Kira ini, Pak De. Gini, Pak. Namanya siapa? Pak De. Namanya siapa? Bisanya. Pak De, namanya siapa? Bapak namanya siapa? Terus ini air minum ini. Punya siapa ini? Punya sini. Oh, punya bengkel. Iya. Pak. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Pak. Di ada air minum enggak, Di? Pak, bapak namanya siapa? Bapak namanya siapa? Bapak namanya siapa? Pak. Bapak namanya siapa? Bapak namanya siapa? Gini, pegang. Bapak namanya siapa, Pak? Bapak namanya siapa? Ayo, namanya siapa? Karyam. Nah, pelan-pelan mau. Oke. Bapak namanya siapa, Pak? Mau ngomong. Ah, siapa? Berarti dulu, Pak. Ajaib ya? Iya. Bentar. Bantuin saya, dengerin dia ngomongnya, Pak. Bapak namanya siapa, Pak? Bapak namanya siapa? Kak Yong, siapa namanya? Kak, masa orang Cina ini? Ngomongnya gini aja, kalau bicara sendiri gitu. Iya, Yong. Bapak namanya siapa? Namanya siapa? Bapak namanya siapa? Siapa? Yang keras. Ak Yong. Iya bisa kan, kalau kadung kumat itu yang di depan rumah itu aja, nggak ada kata-kata bapak lain. Bapak namanya siapa? Yang keras. Yang keras. Yong. Ya. Ayo mandi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo mandi. Ya. Mandi, Pak, ya. Jadi ini tadi kita nggak sengaja ketemu seorang bapak yang bisa dipastikan bapak ini mengalami gangguan kejiwaan, ya. Sempat didatangi polsek, dibawa ke rumah sakit, dibawa ke puskesmas. Namun karena ya tempat gak ada, akhirnya kembali lagi ke sini. Ya, itu pun laporan dari Mas Inten. Mas Mat ini laporan ke Pak RT laporan ke polsek sehingga dicek di puskesmas dan dinyatakan tidak apa-apa. Bapak ini setahun terakhir dia tinggal di sini dan tidak mau ngomong. Coba ya, ini coba berdiri dulu. Nah, lo rek. Ini nanti tak anu rawat dulu kayak apa. Sampai almarhum sampai ikut sama saya. Ya Allah. Kalinya ada airnya ta, Pak? Ya saya maunya dimandikan di kali, di sungai. Oh, gitu ya, Pak. Ayo. Ben kinder kabeh, yo. Siap. Ayo, Mas. Nih, lo gayung, Bro. Ayo. Tak tungguin. Ayang. Benar kali. Salaman dulu sama saya. Salaman. Hei, salaman kayak apa kalau salaman? Yuh, bawa kabeh. Yuh. Oh, apa iki? Ya, gitu, Pak. Senangnya bersih-bersih ambil gendong. Kopi nih. Kopi enggak? Nanti kopinya kalau sudah mandi. Loh, ora gelem. Sungainya sana tadi, ya? Iya. Jadi masnya ini yang ngerawat ceritanya. Ya. Sampai ngerawatin berarti udah hampir setahun. Ya, kurang lebih setahun. Kurang lebih setahun. Bisa lebih kok. Bisa lebih. Jadi setiap hari makannya jenengan yang kasih. Makan, minum, kopi, rokok. Nah, ya. Jadi berbuat baik itu tidak harus berupa materi ya. Tapi ngasih makan segala macam, mudah-mudahan sampai diganti sama Allah. Amin. Yang lebih luar biasa ya.
Wong Lamongan ya? Ya. Saya sendiri baru saja ditinggal sama Pak. Ya, jadi, ya mudah-mudahan ya. Kebaikannya jenengan diganti ya. Lihat mana Mas? Wah, mana nih, saya nggak pernah ke kali juga nih. Ada airnya enggak ya? Ada, tadi sudah tak cek. Eh Kang, ngapa itu? Alhamdulillah. Wah, ada toh? Jalannya saat mana Pak? Lihat mana? Belakang sana Pak, Win. Enggak loh. Sini nggak bisa. Ini longsor. Ini. Oh, nggak bisa ya? Putar sana, bisa. Boleh. Putar sana. Belakang. Cek, tak cek ya. Hai Pak. Bisa ya, Mir? Bisa. Hei Pak. Hei. Ade. Bisa tak Pak ini, Pak? Bisa kok lah pokoknya. Bisa tak ini? Bisa kok Bapak ini dah? Ya. Hei, ayo. Pak digendong, Pak. Enggak, sini. Ayo Mas Adi. Apa sih? Sini. Alhamdulillah manut pinter, Pak De. Nak Pak De ya manut. Manut. Ayo, Pak. Duh. Ya Allah, sakno ora. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pinter aku seneng aku iki. Yo pinter gak pinter piye, Pak De? Pinter men. Ngam. Ini air bersih toh? Air bersih. Ah, mantap. Ah, sip. Dah Bapak duduk sini, saya potong rambutnya dulu. Bebe cang ya, deh. Ngelak. Ah, biasanya langsung tampak ini, misalnya. Deh. Udah gelap, weh. Tapi bukan orang sini loh ya? Enggak, tidak orang sini. Ya, nanti takutnya nanti tak bawa ada yang komplain. Ayo Bapak enggak, duduk Pak. Yang bagus. Udah lama. Bapak duduk yang bagus. Satu tahun lebih ya, Pak, ini tambahan. Bapak duduk yang bagus. Perkiraan ini. Mas, bener kan? Sini tak? Apa? Ini orang Cina ini. Oh iya. Ya, langganan saya kan jualan tahu ya. Nah. Iku Mas, iku mula wong Jawa, wong rasunat. Masa rasunat? Iya, jadi bener toh? Berarti mana Mas? Deh, oh. Pak Deh. Oh, jaya gak dewe? Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja kita cari posisi di dekat sungai biar nanti enak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita potong rambutnya. Ini tadi ngaku namanya siapa? Yong. Ayong. Wah, kalau bicara tuh sering gini, Yang. Ambil satunya lagi. Yang. Gitu aja bicaranya setahu saya, Mas. Enggak bicara lainnya enggak, ya cuma yang gitu. Kalau salah dengar ya cuma sayang. Sayang. Saya tahu gitu, Pak. Cuma bicara yang gitu aja. Lainnya enggak pernah bicara lain-lain. Ayo, Pak. Namanya siapa, Pak? Kalau dipanggil denger ya berarti bisa ngomong. Yang gimana? Tapi ini cepetnya luka, enggak tahu kenapa ini.
Pak loro dinae Pak, aku bingung. Loro piye, Mas? Nggih, sakit demam itu enggak mau makan, enggak mau minum. Saya lapor RT itu, RT lapor polisi, polisi kan lapor anggone Satpol PP bingung. Dilempar-lempar. Pinter deh. Ganteng ya. Angkleng ya wi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pak, namanya siapa, Pak? Ndak, kita bersihin aja, ndak apa-apa lu, dibersihin. Diam, Pak ya. Ndak. Duh, ndak, yuk sini. Iya, lu ini lu kotor semua ini nih. Diam, Pak. Kotor semua ya. Nanti kalau sudah ikut sama saya nanti Bapak bersih. Nah, sudah enggak apa-apa. Jangan ditarik, kalau ditarik malah sakit. Meneng ya, Pak De. Diam, malah nanti. Iya. Dia ngerti toh. Jadi dia dengar tapi enggak bisa ngomong. Enggak bisa ngomong. Pak malam Jumat itu mesti iku kumat. Cowok bengok-bengok gitu. Oh gitu. Yang malam itu. Saya kan jualan di terminal. Kalau pulangnya jam 2, jam 1 malam. Itu mesti nunggu di depan rumah. Nunggu njenengan? Nggih. Yes, pinter. Cuma sampai goyang ini rek. Lah apa sih? Bebecang enggak? Enggak, tenang. Sing brawas lo ini kas nyobrang-nyabrang. Iya, nyabrang-nyabrang gua. Nggih, sing brawas lo ini kas niku. Nek kadung 4 riwar iki. Setahun berarti Mas yo. Setahunan. Tahu deh, mari Pakku gak ora iko terus iki teko. Ayo, iku iki anu enggak ya? Oh, batu aman. Batu, Pak. Ayo, Pak, sini, Pak. Eh, deh. Oh, pintere. Ngerti. Ayo. Ayo, sabunnya, Rek, siap no. Wah, wis. Loh, Mas. Ngerti, Mas? Nggih. Berarti mana curene? Waras, Dok. Kegere. Sik, tenang. Ayo. Ayo, Bro, ambil, Bro. Oh, ngene sik, Bro. Alhamdulillah penak ya. Dari sini, Mas, sini. Ayo. Kosokan. Melaku aku tadi. Enak iki. Mas. Hah? Nah, wo yo enak iki adus e. Ger temenan iki. Cek Mas Bro. Kerwil. Kan ya, Pak. Sini. Duduk aja.
Nah, ayo pakai pak. Ayo nih. Gak gerik. Pakde, hei hei, tangan ini gini 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 gini. Hei 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 hei, tangan ini gini gini. Hei 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 hei. Jumpa lagi loh. Bapak namanya siapa? Tangan ini pak, gini gini, biar gini gini. Bapak namanya siapa pak? Namanya siapa? 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 Kayang. Apa? Ayang. Ayong. Ayong. Namae Bapak Ayong ta? Ayong. Jenenge sampean sapa? Jenenge sampean sapa? Jenenge sampean sapa? Kak Yong, Kak Yong, mosok yo Kak Yong temen ya. Ayo sudah yo. Wis, mudah-mudahan sehat. Sini. Kasih sandal, Dik. Naik yuk. Sahabat Purnomo belajar baik, saya mengucapkan terima kasih. Siapa sampean Mas? Mat. Mas Mat yang alhamdulillah sudah setahun ini merawat simbahnya. Jadi mbahnya ini tinggal di situ hampir setahun Mas ya. Setahun. Dan nggak ada keluarganya ya. Coba nanti akan kita bawa kita rawat. Mudah-mudahan ketemu keluarganya. Mbah, namanya siapa Mbah? Hei. Apa? Kayang-kayang terus sih. Mudah-mudahan coba sini. Mudah-mudahan ada yang mengenal ya. Mudah-mudahan ada yang mengenal. Nanti kalau ada yang mengenal silakan hubungi saya. Bukan hubungi Pak Mat karena Pak Mat tak bawanya ya. Mudah-mudahan nanti ada yang mengenal. Kalau ada yang mengenal saya serahkan ya. Kalau enggak ya sudah biar nanti kita rapat ya. Dukung terus kegiatan kami Purnomo belajar baik. Seger apa enggak, Pak? Seger, yuk kita naik dulu. Yuk. Nih kita diikutin sama pemuda desa itu ya, benar ya? Ayo, ayo pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya naik, sip. Aman. Alhamdulillah. Sip. Sip, 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 sip. Diambilan ini jadi saya mengucapkan terima kasih kepada jenengan Mas, mudah-mudahan dibalas Allah Subhanahu wa taala sama bapak-bapak yang ada di sini semuanya. Mudah-mudahan kebaikan ini tidak akan berhenti di sini. Jadi kalau misalkan kita ketemu dengan orang-orang dengan gangguan jiwa terlantar, kita tolong semampu kita, sebisa kita, mudah-mudahan menjadikan berkah barokah. Dukung terus kegiatan kami Purnomo, terus belajar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.